Kisah Langit Musim Panas. Saksikanlah. Api, asap dan suhu. Gunakan benda-benda ni untuk larikan diri daripada musuh. Ini namanya teknik kanton ya semua. Hoi. Panah macam mana pun janganlah termenung sampai macam tu. Cikgu Doi, bukan pasal tu lah. Habis tu apa, Kirimaru? Kami bukan termenung sebab panas, Cikgu Doi. Dah tu apa? Esok kan cuti musim panas bermula. Kami tengah fikir nak buat apa aja. Apa dia? Saya nak tidur lagi lah. Cuti musim panas. Cuti musim panas. Saya nak pergi memancing ikan. Makan ais kacang setiap hari. Kirimaru, kamu pula? Saya ke? Ya, kamu tak fikirkan apa-apa ke? Ada, cikgu. Ya, silalah beli ais kacang ni. Ya, silalah beli air batu ni. Silalah beli tembikai ni. Semua kerja sambilan je lah kamu ni. Cuti mesti panas sebab tu yang sesuai nak cari duit. Baiklah, dengan ini, kelas untuk semester ni dah berakhir sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Teruk betul. Tiba-tiba dia bersemangat. Untuk kali terakhir, saya tak benarkan kamu tak habis makan. Kami makan dulu ya. Banyak betul lauk hari ni. Betul lah. Makcik kantin baik betul hari ni. Makcik cuma nak habiskan semua bahan. Budak-budak tahun 1 kelas aku, Mida tak ada perasaan nak belajar langsung ke Cikgu Doi? Yalah. Mereka langsung tak dengar apa yang saya ajar tadi. Tuan Pengetua, dengar tak cakap kami ni? Tuan Pengetua? Saya nak tidur lagi. Cuti musim panas, tidur sepanjang hari. Bersama Hemo-Hemo, seronoknya rasa. Habislah kita. Tuan Pengetua pun sama je. Tuan Pengetua, lauk dah nak sejuk tu. Biar kami sajalah yang makan, ya Pengetua. Saya dah makan. Hemo! Ada apa ni, Simbe? Saya fikirkan esok cuti musim panas, saya seronok sampai tak boleh tidur lah. Mata dah pedih dah ni. Simbe, bersinar sangatlah. Tutup mata awak tu. Maulah. Habis nak buat apa ni, Rentaro? Kalau tak boleh tidur, awak kiralah kambing biri-biri. Betul juga. Saya nak kiralah. Terima kasih, Rentaro. Seekor biri-biri, 2 ekor biri-biri, 3 ekor biri-biri, 4 ekor biri-biri, 5 ekor biri-biri, 6 ekor biri-biri, 7 ekor biri-biri, 8 ekor ais kacang, 9 mangkuk ais kacang, 10 mangkuk ais kacang, 11 mangkuk ais kacang, 12 mangkuk ais kacang. Banyaknya. Maaf. Nampaknya hari ini makin panas. Betul lah. Apa yang mereka bertiga buat kat situ? Disebabkan Shimbe, kita tak cukup tidur. Kita berpisah dengan Cikgu Yamada dekat sini. Rentaro, Kirimaru, Shimbe. Ya. Kita jumpa lagi semester baru nanti. Selamat tinggal. Cikgu Yamada pun dah tua. Jaga diri ya. Kamu semua jangan merepeklah. Kami berguru aja lah, cikgu. Kamu semua ni memang cakap banyak betul lah. Baik, Cikgu Doi. Minta tolong jaga mereka. Hati-hati, Cikgu Yamada. Ya. Baiklah semua. Jom pergi. Dahlah tu. Jomlah pergi. Jangan tidur. Baik, cikgu. Cikgu dah. Cepatlah sikit.
mudah ni. Baik, cikgu dah Kirimaru pergi ke arah ni. Kirimaru, saya akan carikan kerja sambilan untuk awak. Datang ke rumah saya kat Sakai, ya? Ah, ya, baiklah. Datanglah ke rumah saya juga. Eh, nak, nak. Saya teringin sangat nak makan mi somai yang Mak Rataro buat tu. Ah, cikgu pun nak pergi juga. Saya rasa cikgu Doi tak boleh pergilah. Eh, kenapa pula? Jadual kerja sambilan cikgu Doi hari ini. Janganlah bagi kita sambilan ke cikgu pula, ya? Faham tak? Kirimaru ni tak berubah-ubah. Balik kampung. Balik kampung. Simbe, kita berpisah kat sini, ya? Baiklah. Baiklah. Shinbe, pergilah dulu. Saya nak tengok awak pergi. Eh, Rantaro lah pergi dulu. Baiklah, kita pergi serentak, nak. Baiklah. Kalau saya pusing belakang, mesti akan rasa sedih. Larilah. Sampai sini mesti dah tak nampak. Shinbe! Shinbe, selamat jalan, ya. Nampaknya Shinbe pun dah lari juga. Memanglah saya lari. Kita dah salah jalan lah, Rantaro. Saya ikut sini, Rantaro ikut sana lah. Saya dah balik dah. Mak, ayah. Mana mereka dah pergi ni? Kat sana tu. Bagus, kamu dah jumpa kami. Rantaro. Nampaknya Rantaro dah jadi ninja muda. Mak, ayah, saya dah balik dah. Rantaro. Baguslah kamu sihat. Yalah, Mak. Oh, sayang. Rantaro, sebelum kamu bergembira dapat jumpa Mak, bangunkanlah ayah kamu dulu. Alah, Mak. Ayah ni macam-macam lah. Cepatlah.